Halo, Assalamualaikum. Iya, salam. Iya, Ya. siapa ini? Lagi di mana? Lagi di kosan? Nama siapa? Sendirian? Tadi habis dari mana telepon nggak diangkat? Iya, habis nelfon teman. Emang ini siapa sih? Oh, udah nggak kenalin suaranya gitu ya. Nggak disimpan ya nomornya ya. Nomor? Emang ini siapa? Coba tebak. Coba tebak suara siapa, ayo. Siapa ya? Ini temen. Ayo. Temen, temen mana ini? Aduh, masa nggak inget lagi? Udah nggak kesirenan ya suaranya? Emang berubah gitu suaranya, Pak? Oh, si ini. Aduh. Aduh, ayo, ayo, ayo. Yang anak IPA dulu ya? Iya. Si Agus Jangkung. Nah. Masih inget aja. Inget lagi suara lu, Cok. Ngapa? Ngapa? Seru kenapa? Suara lu ciri Hah? khasnya anjir si Agus Jangkung. Itu masih Lagi di mana itu? Di kosan. Lagi di kosan gua, lu di mana? Lagi di tempat teman sih. Oh, udah lama anjir kagak ngumpul sama bocah-bocah. Kayaknya. Mana kan anak lu sekarang? Kapan aja ngumpul? Lu kerja sekarang? Oh, ya susah ya. Kerja gua, ya kerja begitu lah makanya. Emang lu kerja di mana sekarang? Di PT gua. PT ya? Lu di mana sama sekarang? Kalau ada lowongan, ah gua lagi ini gua ngojek aja ojol gua. Oh, iya. Penganggur makanya ini supaya untuk ngilangin hari-hari gitu kan, cari-cari. Ya kalau ditekunin lumayan juga kalau ojol mah. Masih Tangerang? Masih. Oh, ini gua lagi di Karawaci. Oh, di Karawaci. Tempat ngapain teman. Anjir? Tempat teman tadi habis-habis nganterin ada penumpang tuh di daerah apa? Cimone. Oh. Setelah gua langsung mampir ke rumah-rumah ini di Lippo Karawaci. Iya. Gimana kabar sehat lo? Gimana, Mas? Sehat. Lu gimana kabar lu? Sehat enggak lu? Sama siapa sekarang lu? Mungkin lu. Alhamdulillah sehat gua mah anjay bong-bokin kagak ada, co. Sorangan baik gua mah. Masa? Lu kali no kemarin. Baru ya, lagi baru mungkin buat penumpang. Baru ada emak-emak, ada baru ada lagi teman, kali lu. Ada yang masih bocah. Oh, yang benar. Ayo lah nongkrong lah bocah-bocah sama anak-anak lagi nongkrong lah. Ya, udahlah. Udah mau jam tua lu. Mau fokus band lu, fokus karir gua, fokus nabung sekarang mah, buat masa depan. Iya. Kalau ada kerjaan di PT kabarin lah kalau ada lowongan gitu kan. Lu ganti nomor anjir. Hah? Lu ganti nomor emang. Udah lama lama kemarin tuh udah pakai. Oh. Terus gua udah berhenti kerja, udah enggak mau lagi gua pakai itu ganti. Makanya gua pakai nomor ini, nomor buat kerja kali nomor pribadi gitu. Oh, iya. Gimana itu, Tumben? Siap-siap. Tumben amat lo. Oh iya, siap dah. Kabar-kabarin baik. Yuk. Malam. Malam. Gokil, langsung dimatiin sama dia. Kayak sosok pura-pura soib kental gitu, boy. Gue bakal nungguin dan nelfon gue lagi. Cuman gue gak tahu sampai jam berapa dan nelfon gue. Cuman suaranya kayak bocah mabok, anjir. 2000 years later. Oke, dan sekarang jam 22.47 dan dia baru ngechat gua lagi tiba-tiba nanya, "Vi, lu udah tidur belum? Gua pengen minta tolong," katanya. Coba bakal telepon langsung aja doi ya. "Lu ada saldo 50.000 enggak?" katanya. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, lagi masak mie ya? Iya, kenapa Gus? Iya, lu pakai banking? Ada banking ya lu? Ada saldo kocak nggak? Ntar gue restore tunai dulu ini, gue mau balikin dari penumpang. Oh, yang banking? Ada gue yang banking? Iya, gue kan ada duit cash ini. Dia kan bayarnya langsung lewat aplikasi ya kan? Nah, saldo di aplikasi gue nggak ada sih, nggak bisa dipotong. Ntar gue restore tunai dulu. Ini gue di daerah apa namanya tuh? Daerah perempatan ini, ntar gue iniin deh. Daerah mana lu emang? Nih, gue kirimin ya. Iya. Lah, langsung mati, kocak. Orang nanya daerah mana langsung mati teleponnya. Gila emang. Jadi dia tuh modusnya mau jadi ojek online, ya kan? Terus
kayak penumpangnya tuh kurang kembaliannya, ya nggak nongol katanya aplikasinya, nggak masuk akal. Berarti ya si Agus, Agus Jangkung, heran gua sama lu Gus. Agus Jangkung ge saha gua nggak kenal, asal nyebut baik bener kan. Gua asal nyebut Agus Jangkung, nyebutnya bener Agus Jangkung. Gua di Gandaria kata dia, telepon baik mau gua. Halo, assalamualaikum. Oi. Oh, iya. Ya, salam. Ada. Lu lagi di mana emang? Ini gue di Gandaria, Gandaria. Oh, itu dia kagak ada kembaliannya apa bagaimana? Iya, dia kan bayarnya lewat aplikasi nih. Gue kan ngojek online, bukan gue barang, pakai duit cash. Nah, jadi saldo buat ngembaliin lewat dari aplikasi apa nama itu, ojek online gue itu nggak ada saldonya di guanya. Guanya ada duit cash, dia nggak mau duit cash. Tau nggak maksudnya? Nah, maksud gue ntar gue mau pergi tempat lo sekalian aja. Kalau nggak, minta nomor rekening lo, gue tap lewat ini aja, stop tunai deh. Oh, jadi dia mau rekening apa-apa sih? Gimana sih? Bingung gue. Gini maksud gue, kalau lo punya saldo, tapin ke rekening ini gue, apa ojek online gue, maksud gue. Nah, ntar gue ganti duit lo, duit cash aja gue cari ATM satu tunai dulu, maksud gue. Gak enak ini ntar gue dikasih apa, dikasih bintang satu, kurangin lagi poin gue lah. Iya, iya. Oh, gue adanya cash juga lagi nih, Gus. Ya, kalau ada duit cash, pake cash lo, ada duit cash lo. Iya, ada megang cash gue ini. Belum gajian ya, pisan kita. Ya, gue juga bisa ganti. Minta tolong kalau ini yang gue pikir tadi lo pakai ATM. Terus gue pakai banking atau? ATM ada, cuman duitnya orang ada. Gue mau duit cash, mau gue ATM, gue cari stok tunai dulu. Gue takut kemaluan ini, selalu jas belas. Iya, akhir bulan ini, akhir bulan pisan, tanggal 29. Kalau nggak gini dah, gini. Gini be, gini kan? Temen nggak ada ya? Itu apa? Gak ada temen di sana ya? Jauh banget gua. Kalau nggak, ini kan tanggal 29 sekarang. Ntar nunggu pas gua gajian tanggal 1 gua tap bisa gua. Terus tunggu baik dia. Itu nggak ada ini ya? Apa nama itu? Alpha Indomaret ada nggak? Jauh banget lagi, buset. Naik kereta gua. Lagi dipake sama temen gua, lagi beli makanan dia. Oh, itu kan di deket Gancit ada Alpha tuh. Nah, coba ke Alpha dulu mampir dah. Kagak ada Indomaret, acan-acan, orang ada. Ini gue di dalam dekat warung ini, warung doang pada orang main cosplay ini. Mbak-mbak warungnya orang ada, gopay. Bisa gue gopi sana main gaple jaga pos. Aduh, gue bingung gua. Warung apa ada, apa branding atau apa sana? Warung ada, warung mah. Ada sih warung. Ada jual apa namanya tuh, bisa isi top up enggak? Top up saldo enggak isi tuh? Warung pecel lele adanya, bisa enggak ora? Ya bayarlah. Oh, serius bercanda kok. Oh. Aco. Kata lu warung ya, warung ya, itu. Sama temen gue bentar. Ida, iya. Hati. Bisa bat, Jainap, bukan Jainap. Siapa namanya gue lupa tadi, Agus Jangkung ya kan. Ya, elah cuy, ini teman-teman nih modus baru ya kan. Ini gue baru pertama kali ngedenger modus jadi ojol. Biasanya itu kayak tolongin gue lagi ditilang sama polisi biasanya tuh, pura-pura ditilang. Abis itu pura-pura kecelakaan masuk rumah sakit tuh, udah sering ngedenger ya kan. Ini modus-modus ojol gue baru ngedenger sekarang. Nih dia ngecatain ke gue, konter HP gak ada yang deket, minta tolong banget gue. Astaga. Sebenarnya kita kasian ini, gak tega sama dia kan. Cuman bagaimana? Dia nipu! Hey, kamu! Anak muda! Ini penumpang naik dari Tangerang soalnya. Gue jemput be ya. Halo. Konter ada konter? Konter? Konter handphone, konter. Udah tutup jam segini mah, jam 11. Aduh. Nah, kalau konter ada biasanya jual. Iya ada, konter mah dia apa be ada, dia juga. Gua ada nih gopay, cuman ada sih gua gopay cuman 2.000. Gimana ya? Ya elah.
rumah ada tapi nggak ada saldonya, gimana? Masa PT kerja di PT nggak ada rekening lu? Belum masuk, brother. Tanggal 29 sekarang teh, itu tanggal 1 akhir bulan. Posisi yang ini lagi juga bukan yang pegang duit, kalau duit cash mah ada ini gua 2,5 ribu. Kasih bi kita 2,5, masa orang mau sombong pisan. Sistemnya kayak gitu, nggak bisa sistem balikin uang cash. Kalau dari rekening ya rekening, dari uang cash ya cash dari awal, nggak bisa dihituin. Lu mau, gua dikurangin poin, gua nyari poin sekarang. Bukan kenapanya, lu melayan, tiap seminggu gua dapat bonus saldo. Terus gue yang ngasih poin dah, bisa ora? Hah? Gue yang ngasih poinnya ntar, poin apa sih emang? Serius dah. Emang poin apa sih, gak ngerti gue anjir. Ya kalau gak ngerti gak usah lu PT, beda jurusan lu. Tukang ojek, jasa transportasi, kita juga tahu ntar lu ceritanya. Enggak, maksud gue ada warung-warung biasa gak yang jual di situ maksudnya. Gue minta tolong bener ini. Warung ada warung rebus lele sama ono sate, tong sate. Deket depan tuh. Masa enggak ada warung yang buka warung toko-toko apa orang jual-jual rokok gitu sih, biasanya ada itu. Kan lu tahu emang kosan ini? Kosan gua pelosok banget anjir, ujung sawah. Ular piton ya, mulu kan. Mana kos pelosok lagi. Itu gimana yang murah ini? Bingung gue juga. Kalau, jangan sampai, kalau dia yang cancel, wah kacau ini lumayan ini dari Tangerang, ini kena ongkosnya sampai kita mau hampir sampai juga, makanya ini bingung. Si Panjul, coba si Panjul. Lu orang yang terakhir yang gue minta tolong. Si Panjul gua udah lo ya, Panjul. Kalau gue, apa namanya, coba lo kontak deh, ada temen yang pake banking, gak pinjam saldonya bentar aja. Kalau nggak, ntar gue kasih duit cash ke lo, kalau nggak, gue bisa nomor rekeningnya aja, ntar gue tebal ke dia aja. Kalau nggak gini dah, gue minta B nomornya customer lo, ntar gue ngomong, gue nelpon. Nomor kenapa? Si customernya, gue minta WA-nya, nanti gue yang ngomong, biar sama dia. Ah, lo nggak bercanda, orang kerjaan ini. Gila bisa nelpon customer kayak customer center, bisa komen segala. Lagi sombong banget orang mau duit pisan itu orang. Bener-bener sistemnya kayak gini udah tergantung dari awal. Kalau dari awalnya memang dia mesinnya langsung lewat ini saldo ya saldo, potong saldo. Otomatis nah, gitu ya. Ini enggak juga makanya. Iya. Ada si Gopay 2,000. Mau gak orang dia 2,000 coba ada tanya enggak? 2,000 apa? Lu bercanda lah lu paham lu. Kira lu gua lagi kerja, gimana? Lagi kerja ini. Aduh bingung lagi kerja ini gua. Orang bikin gua ini cepet keluar. Allah. Ya bentar bang. Ini gua lagi saya lagi telepon ini bentar. Bang. Lagi pusing kan saya ini bang. Enggak iya. Nanti saya balikin saldo. Kontra saldo. Iya ngerti saya bang. Jangan di cancel gitu bang, sebar bentar. Halo, tolongin gue dulu bentar apa? Ya Allah. Ya Allah, bingung, gue juga bingung ini, gue kudu gimana, bingung gue ya, tolongin bentar, siapa gitu apa, naik motor bentar, minta antar ke ojek bentar, cari apa-apa yang deket situ, ya Allah. Gimana ya? Bingung banget gue ini juga, bingung. Alpa di mana ya? Bisa jauh banget lagi ini kita. Motor gua dipake. Kok cari tempat ini buang anak? Iya. Buang anak ini. Aduh. Wah, apa lu nyuruh gua sono tempat ini buang anak gila lu. Nah, tempat ini buang anak banyak banget sini. Gimana ya? Gua nunggu temen gua balik paling sih dah. Ada lagi minjem motor gua. Enggak lu. Iya, siapa lu coba lu tanya masa lu kagak punya temen yang di BT apa siapa gitu yang punya. Saldo gitu sebentaran doang. Udah gua pegang cash. Kasih gua balikin. Udah pegang gua cash semua nih buat depo gua ntar besok pagi. Gini beda. Gini aja. Tahu gua duit lu banyak banget, buset. Ini gua tunggu dulu ya. Ini kan gua megang cash sekarang nih, cepet-cepet pican ini ya, cepet-cepet pisan nih gua megang. Tunggu temen gua balik dulu nih. Ada gua. Dengerin gua dulu bang, apa Ed dah ngomong mulu lu kayak burung beo. Temen gua lagi beli makanan. Di posisi begini gua lagi warning kayak gini minta tolong. Iya bukannya bagaimana gimana brother, temen gua lagi beli makanan, nanti dia pulang nih bawa motor gua.
Baru udah gua ke nyari konter dah ke Alfa, gua bawa motor. Cuman motor gua lagi pake sama temen gua beli makanan dia. Tungguin dulu kalau mau. Ini saudara saya lagi nyari-nyari. Ya, Bang, bentar, Bang. Nunggu motor temen saya, Bang. Dia lagi beli makanan. Nih. Lu ngomong apa? Bentar, Bang. Ya, gua ngomong nih. Bang, bentar, Bang ya. Bentar, Bang. Jangan pergi dulu. Ini saya lagi nunggu motor teman saya. Saya ngekos di Tangerang. Teman saya beli makan di Bogor, tungguin. Nge. Boten masih jauh. Jauhnya ngendi, Mas? Eh. Oh, iya. Dah. Oh, badannya gede banget, hitam gede, orang Jawa, kuli kali ini. Buset deh, orang boleh begitu lu sama orang, udah hormat. Iya, gue udah gak maaf, gue enak, orangnya enak, cuman dia gak bisa, memang dari aplikasi, dari pusat. Orangnya enak, emang kayak gitu. Emang gue apain enak? Kayak lu. Lu emang enak-enak banget. Juga dari kayak gini, gitu. Gue... Gue kurang serius apa nih gue? Cuma jadi tukang ojek aja lu ngedekin, parah lu mah. Penting halal, berkah, yang namanya halal, pekerjaan halal, berkah. Ini gue susah ya? Wah, parah lu, brother. Hah? Apaan kakak coy, yang penting pekerjaan tuh halal, berkah. Pasti juga kita bakal menikmati ininya lah, brother. Siapa yang ledekin? Orang ada yang ledekin. Ini berubah jadi apa? Gue Power Ranger. Coba tanyain dulu itu teman dulu paling kalau nggak suruh teman lu aja kalian beli makan mampir ke Alfa bentar gitu biar sudah lebar nih bentar nih gue WA teman gue ya lu balik jam berapa bentar ini ya kalau nungguin gue sejam lagi udah ya biarin lah tuh masa dia beli makanan jauh banget buset di Bandung kita kan Tangerang ya tadi lu bilang lagi masak mie sekarang Temen gua yang beli, gua mau lagi masak mie tadi. Lah gua masak mie jam 9, sekarang jam 11. Ya kali gua makan 2 jam. Belum balik lagi gua motor. Aduh. Lalu makan mie di rumah gua dah. Makan mie di rumah gua, Be. Ya gua balikin duit cash aja kalau udah. Iya dah, siap dah. Ya makanya toh. Iya Mas, bentar Mas. Mas, bentar, Mas. Buset, orang sabar pisan, Mas. Orang sabar teh kuburannya ada wifi, sabar be dulu. Wes angel tenan tuturamu angel. Kelah tuh mas sekedapnya. Sekedap. Wes orang artis saya mas. Jangan di cancel bang, di report. Iya, bentar mas ya, sabar. Mati langsung teleponnya ngakak pisan saya mah. Udah kayak ama best friend banget ya teleponannya. Anjay gurin, jai makan, bajai. Cuman mau gimana ya kalau misalkan kita polos, kitanya ngangong-ngangong, gak ngerti gitu. Pasti ya termakan sama omongan dia juga sih, yang kayak best friend banget gitu kan. Mungkin buat teman-teman semua yang terlalu polos, harap hati-hati. Dan gue pernah ngedengar beberapa aduan kayak kalau penipuan-penipuan yang lewat telepon itu udah suka ngehipnotis katanya. Oleh karena itu buat teman-teman semua harap berhati-hati aja kalau ada yang telepon gak jelas, tiba-tiba ngaku-ngaku ABCD, mending lebih baik dimatiin aja. Takutnya bener-bener kehipnotis, takutnya entah tiba-tiba saldonya kekuras, abis kan. Agak-agak ngeri. Ini gue sempat ngedar beberapa aduan sih, kayak bisa ngehipnotis. Apakah benar? Coba teman-teman boleh komen di bawah ya. Sebenarnya masih pengen gue lanjutin sih, cuman ngangong-ngangong juga ngomong sama dia orang jelas pisan. Ngechat lagi dia, gue minta tolong banget, coba kita tutup ya. Kita akhiri ya. Halo, Agus Jangkung. Oi. Lu Agus Canggung teman gue SMA kan? Astagfirullahalazim udah biarin deh. Tadi dulu, Cok. Iya, Mas. Bentar, Mas. Iya, lu Agus Canggung teman gue yang SMA kan?
Lu ngomong begitu di depan mas-mas yang pengguna speaker ini dengerin apa dia? Oh. Bukannya gimana-gimana, kan Agus Jangkung teman SMA gue kemarin, tahun kemarin meninggal dia. Apa? Tahun kemarin kan Agus Jangkung meninggal. Kagak ada yang nyumpain lu mati. Lu Agus Jangkung SMA, teman SMA gua. Mati ya Allah, cewek gua nelpon mulu, Allahu Akbar. Agus Jangkung masih hidup ora lu ya? Mana ceklis satu, coba kita telepon lagi ya, kita pastiin ringing apa calling. Wah, calling cok, memanggil diblokir gua berarti sama dia. Coba kita p ceklis satu, or ceklis satu aja guys, diblokir gua. Agus Jangkung ya gitu deh. Pokoknya buat teman-teman semua harap berhati-hati jika ada telepon masuk dari yang orang gak jelas, dan teman-teman semua hati-hati juga dalam menyebarkan nomor telepon, khususnya di beberapa sosial media itu kan kadang suka kita gak sadar nge-post nomor telepon kita. Nah itu hati-hati, bisa disalahgunakan oleh orang lain. Dan jangan langsung percaya kalau dapat nomor telepon dari nomor yang tidak dikenal. Harap berhati-hati, konten ini bertujuan untuk mengedukasi teman-teman semua agar tidak mudah tertipu oleh modus-modus zaman sekarang yang makin aneh. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, pagi, siang, sore. Jangan lupa untuk di-subscribe. Dan buat teman-teman semua yang pernah diciduk sama yang pernah ditipu juga nih sama orang-orang gak jelas yang nelpon-nelpon kayak gini, boleh DM ke Instagram gue di @alfialfarigi. Nanti gue bakalan coba kerjain balik orang ini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.